Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, Embun Pagi 57. Sore ini kami rencananya mau jalan-jalan, terus nanti camping di kali, masak-masak di kali. Nanti nyari kali di daerah Tambak lah. Nah, ini barang bawaan yang kita bawa udah banyak nih. Ada air segalon, terus ini perlengkapan buat masak sama yang mau dimasak juga. Nanti niatnya mau ngeliwet sama goreng tempe. Ini ada apa? Wajan, terus ini ada tenda sama terpal. Apa namanya itu? Tikar. Ada meja juga, bawa meja kecil. Oke. Bismillah, bening udah siap diajak jalan-jalan lagi. Oke, teman-teman, ikuti terus perjalanan kami. Terima kasih. Oke, teman-teman, kita berangkat dulu, teman-teman. Ini saya mengajak adik saya nih. Cuma yang bontot nggak mau ikut, katanya mau main sama temennya. Jadi kita berempat. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan apa ya, Karang Petir mau ke arah Gebang Sari. Ini aspalnya baru jadi halus banget, asik banget. Cuma sawahnya belum ditanemin padi, jadinya belum hijau. Kalau sawahnya udah ditanemin padi, pemandangannya enak. Kalau pagi sejuk banget kalau lewat sini. Jalannya halus. Ini alhamdulillah sore ini cerah, biasanya tiap sore hujan. Tapi ini cerah. Tadi siang sempat gerimis sebentar sih. Ini sekarang panas lagi. Semoga nanti air di kalinya sih nggak keruh, jadi bisa mandi-mandian di kali nanti kenannya. Nanti kita dari perempatan Gebang Sari ke utara ke Tambak, nanti dari Tambak ke utara lagi. Nah, ini sebelah sini udah ditanemin padi nih, jadi baguslah hijau. Sono buhu banyak burung juga tuh, banyak burung kuntul. Kalau di sini burung kuntul atau burung bangau. Ini sadu banget teman-teman kalau di kampung teman-teman. Nah, ini dari perempatan Gebang Sari kita ke utara.
Ini di sini view-nya indah banget teman-teman. Sawah terus ke utara gunung lah. Nanti kita ke kaki gunung itu. Foto dulu ah. Nah, di situ jalan rayanya. Terus ini sawah-sawah. Terus nanti ke sana ke gunung. Nah, nanti kita ke kaki gunungnya, nggak sampai ke gunungnya sih. Oke, kita mau foto-foto dulu sebentar. Oke teman-teman, ini kita udah sampai di kalinya, nanti kita masak-masak di situ. Nanti bisa berenang juga nih di sini. Insya Allah sih aman lah. Asal utara nggak hujan berarti aman kalinya. Ini juga kalinya bening kok.
Kita udah sampai ini, bajainya cuma nggak bisa turun ke kali, bajainya cukup di atas. Oke, terima kasih. Kamu masaknya di mana? Masih di situ kan? Iya. Di sini aja. Ya udah. Kita bawa kompor 2 teman-teman. Biar cepat. Ini berarti di mana ya? Ya, yang ini nyalainnya sih. Oh iya, pakai itu. Ayo langsung masak. Masak yuk, masak. Nyucinya di sini kah? Nyuci beratnya? Iya. Yaudah. Ke video enggak? Kayaknya ke video deh. Aku mau ambil kamera yang satu kok. Ambil apa? Kamera yang satu. Oh, tadi enggak sekali ya. Coba, ini jagain kanan aja nih. Aduh, nan, pegang dulu. Ayah mau ngambil kamera sebentar sayang. Takutnya jatuh aku. Ayah aja naik tuh. Drill, kan ini sekarang drill. Oke, lagi kanan lagi. Tahan dulu, bentar. Ini kayak bau gas nih. Mau ngapain ya? Bentar. Kamera lucu. Bisa. Nggak sama lilik, bentar. Bisa. Dari beberapa sudut. Iya benar. Aku juga dari tadi mau bilang kayak gitu. Udah mandi aja kan di sini, nggak apa-apa. Hati-hati, ini yang nggak boleh lama lagi ya. Sini aja nanti. Kamu jatuh ke bawah sana, serem loh. Di sini aja. Di sini kan sama. Takutnya kalau licin nanti kena jatuh sama di sini aja ya. Situ aja sih bro. Tuh di sana ya. Sini. Tuh di sana. Kalau di sini batunya serem. Ayo sini aja. Ini yang di sini. Ibu Kenan lagi nyuci beras. Kalinya insya Allah belum tercemar teman-teman, jadi bisa buat masih bersih lah. Ini aku sama Kenan mau mandi-mandian aja.
Jadi aku sama Kenan mandi-mandian aja biar istri sama adikku yang masak. Seneng banget Kenan. Bisa nggak? Susah di sini nih di meja. Udah dimatiin ya kameranya? Belum masih itu. Jangan jangan duduk. Kamu jagain Kenan aja. Kenan masih itu. Udah duduk aja kan, jangan berdiri. Sebentar mana jadi nyelam lagi nih. Bah. Bah. Mantap teman-teman, masih asri banget ini. Ini bajainya di atas ya teman-teman. Tadi kita turunnya muter karena lewat sini turunnya susah. Jadi tadi kita muter turunnya lewat sini. Nah ini ibu Kenan sama adikku lagi masak. Niatnya ini mau goreng tempe. Terus ini lagi ngeliwet. Mau nyambel. Bertiga makannya. Enggak usah dipotong, nanti kan digelar. Dilap maksudnya, dilap. Dilap udah, aja. Dilap, ya. Oh, udah ya udah. Nanti digelar nih. Buat naro ini sih. Naro mana? Gelar di sini, heeh. Buat naro ikan ini. Nih ikan asinnya udah matang. Ini sayangnya nggak pakai jengkol ya Bu? Susah nyari jengkol di kampung ya. Seadanya aja. Ini tendanya udah dipasang. Kenan asik mandi-mandian tuh di kali. Alhamdulillah teman-teman, wisata gratis dan menyenangkan. Nggak ramai orang lagi, jadinya serulah. Ini di daerah Gedang Wetan, Desa Watu Agung, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Tuh masih asri banget. Kalinya belum tercemar, insya Allah. Sebenarnya saya pengen nyari yang spotnya bajainya bisa turun, cuma susah nyari spotnya. Jadi bajainya tetap di atas aja lah, nggak apa-apa. Nyambel, nasi liwet, sama goreng tempe, mantap. Ya, pancinya tolong taruh sini nih, apinya kecil ya. Ya. Nanti kalian nyambel ya, nanti basah saya. Tadi jangan lempar-lempar ke sini, nanti airnya kena ibu. Ayo Nan. Mandi lagi Nan, ayo mandi lagi ya. Oke. Okay. Mandi lagi. Iya. Enggak apa? Enggak apa-apa. Kenapa? Coba. Aku enggak kok. Enggak. Itu udah kecil. Udah
Enggak tahu bisa kesini lagi enggak. Itu buat goreng apa? Tempe apa goreng apa? Tempe. Kok dikit banget? Apanya? Minyaknya. Udah, hemat ya Allah kamu mah nih, apa banget. Gorengnya satu-satu dong. Ya enggak ya. Ini kan mandi sini kan enak kan. Kenan jangan tiduran. Iya Kenan naik jatuh saya. Kamu mau goreng apa? Yang ini.
Oke teman-teman, waktunya makan. Pakai apa aja? Nasi liwet, tempe tepung, ikan asin, sambal, lalapan. Mantap. Tap. Mari makan. Ini sekarang jam 5 sore. Minumnya es teh manis dan air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya makan teman-teman. Ini mantap sekali teman-teman. Warga udah mau panggil gue. Iya, iya, kasih dulu. Maaf, tangan kanan. Nikmat banget. Aku yang ini ya? Iya. Karena itu tempat mandi ya. Nomor lu? Nomor lu. Nomor lu. Nomor lu. Ini juga tak tahu. Enak masak ya, ya. Main tempat komar, ya. Nunda komar ini kan? Wah, kaya. Ya. Lanjut. Terang. Ada apa? Kira segini kelebihan. Iya. Ini tuh. Bisa dikeringkan. Mau siap-siap ya. Yang melambung sama kamu, yang berapa? Makanya.
mana menentu. Teman-teman, kita waktunya pulang. Terima kasih buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kita tidak meninggalkan sampah satupun ya. Jadi tetap lestari alam kita. Teman-teman, kita sekarang udah di dalam bajai lagi ya. Udah perjalanan pulang nih. Sekarang posisi udah sore juga, udah setengah 6. Tadi kita kesorean sih. Tadi kita berangkat jam 4 habis sholat asar terus berangkat. Setengah 4 malah ding. Jadi kurang lama sih, tapi alhamdulillah udah seneng lah. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang selalu mendukung Bun Pagi 57. Terima kasih yang selalu mengikuti kita ya kan. Tentunya terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua terhibur dengan tayangan-tayangan kami dan tayangan-tayangan kami bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan belum pakai seremoni aku.